Mon. Mana ya? Hah? Eh? Tunggu. Wah, gak salah ini. Lah, ini dalam air. Kata karam di dalam air begini kali gak kelihatan. Jangan-jangan dia di bawah tanah kali, Mon. Oh, ya. No. Soalnya dari tempat aku kelihatan itu di sini, gak bener. Mon, kayak kita harus mencari dari cara arah yang lain deh. Coba kita cari dulu, Mon. Let's go. Okay. Ayo. Mon, kamu lihat di sini, Mon. Huh? Aku menemukan gua yang sangat dalam di sini, ya. Huh? Oke, kita lihat dari petanya. Kemungkinan besar dari sini bisa mengarah ke sana nih, Mon. Tun, apa? Oh, lihat di depan sana ada rumah. Oh, iya, bener. Di depan sana rumah. Tapi gimana kita ke sana, ya? Lewat sini aja, Mon. Oke. Let's go. Okay. Kita akan ke rumah sana. Kita coba lihat apakah ada sesuatu di sana, guys. Huh? Oke. Okay. Ada nggak kereta rumahnya, Mon? Huh? Iya, ada udah. Ini. Wow, siapa yang di sini nih? Coba kita lihat dalamnya. Oh iya, nih kayak ada orang pernah tinggal di sini, Mon. Oh, tapi no. Udah lama banget, makanya ada seperti banyak laba-laba gitu. Huh? Wah, ini udah pasti lewat sini nih, Mon. Kayaknya ya tempat ini rada berbahaya, Mon. Jadi aku kan turun sendiri, kamu jaga di atas ya. Marto, ada apa-apa kamu langsung bantu aku ya. Oke. Ya udah, aku pergi dulu, Mon, ya. Oke, bye-bye. Oke. Dan ini gimana cara ke bawah ya? Berarti kita harus pelan-pelan, guys. Huh? Aduh. Aduh, ya ampun, kena sedikit damage, nggak apa-apa, guys. Kita coba ke bawah. Oh, di sini ada air, guys. Oke, kita turun pakai air aja, guys. Monster. Ayo, kita jangan lewat sana, guys. Kita lewat sini. Kabur. Untung ada lava di sini, guys. Jadi aku bisa gak usah gelap-gelap. Tunggu, guys. Kita coba lihat. Iya, bener. Daerah sini, guys. Katanya cuma tinggal lewat. Di sana sesuatu. Kita ke sana, guys. Tempat apa ini? Guys, sepertinya di sini ya. Kita lihat. Betul sekali di sini, guys. Ada apa di sini? Oke, kita lihat di sini ada buku. Salam petualang. Huh? Aku adalah Dokter Udin. Dan suatu hari, aku menemukan obat yang bisa membuat manusia menjadi abadi. Oh, no. Apakah itu harta karunnya, guys? Huh? Tapi obat tersebut ternyata memiliki efek samping yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, apabila kalian melihat surat ini, tolong bantu memusnahkan semuanya. Karena aku tidak tega menghancurkan karya aku sendiri. Berhati-hatilah dengan manusia bermata merah. Loh. Jangan sampai digigit sama mereka. Salam. Loh. Maksudnya apa ya? Obat-obat apa kan? Mana ada di sini barangnya biasa aja. Aku tidak melihat yang aneh-aneh di sini, guys. Tapi ada diamond sih. Maksudnya ini buat apa? Oke. Kita ambil. Kenapa? Apa? Siapa ini? Oh no. Kok aneh? Kok tiba-tiba ada yang begitu, guys? Weh, jangan tentang lagi, guys. Pergi kalian. Pergi. Aduh, kepalaku pusing. Apa yang terjadi ya? Tadi tiba-tiba kepalaku pusing ya, teman-teman ya. Kayaknya aku harus pulang ke rumah Momon kah? Yang pastinya semua barang-barang sini aku udah ambil. Aku gak ngerti ini tempat buat apa. What? Tapi ya sudahlah. Ayo deh, kita kembali deh, guys. Oh, tolong. Guys, aku tidak mengerti apa yang terjadi dengan aku. Oh, no. Tapi sepertinya aku terkena virus yang tadi dikatakan. Aku digigit sama makhluk bermata merah. Mon. Aku pengen minum sesuatu. Mon. Aku pengen minum. Kenapa aku melihat kamu seperti yang nikmat banget, Mon? Kenapa kita berubah menjadi begini, Mon? Kamu lihat, Mon. Kita menjadi bermata merah. Dan ini kan malam hari. Kenapa aku melihat malam hari terang sekali, Mon? Sepertinya kalau aku jalan... Iya, lebih cepat deh. Lebih cepat kah? Huh? Oh iya, Mon. Kita larinya kenceng banget. Maksud dia tadi itu orangnya, Mon. Kalau kita digigit, kita menjadi makhluk yang immortal, Mon. Makhluk abadi. Jangan-jangan ini adalah vampir, Mon. Kalau kamu lihat kemampuan kita dapat efisien sama strength kita bertambah. Dan kita nggak usah pakai armor. Kita memiliki baju itu, Mon. Kamu lihat, bahkan skeletonin sekarang tidak pukul kita lagi, Mon. Iya, ini aku mau minum darah skeleton. Tunggu. Aku penasaran nih, Mon, ya. Huh? Aku lagi lapar nih. Apa aku makan aja ya? Kita makan. Yuk. Aduh. Aku sekarang udah gak bisa makan stick lagi, Mon. Aku makan stick langsung. Aku puyeng, Mon. Oh no, aku gimana makannya? Coba awas dulu, Mon. Aku harus makan sip. Oh, gak bisa, Mon. Kamu gak bisa makan. Minum darah. Sekarang kita gak bisa makan daging.
Aduh. Atau jangan-jangan kita harus mencari itu kali, Mon, ya. Mencari villager, ya. Ayo kita cari dulu, Mon. Okay. Baiklah, Mon. Kalau nggak salah, setiap vampir itu, dia bisa berubah menjadi bat. Aku penasaran. Kira-kira kita bisa nggak ya? Kita coba ya, guys, ya. Kita tekan shift, lalu kita loncat. Wah, bisa, Mon. Wow. Ayo, Mon. Kita cari villager. Susah juga ya. Masih belajar, guys. Ayo, Mon. Kita cari villager. Let's go. Kita menemukan villager. Kita akan memakan mereka, guys. Oke, kita di sini jadi orang dulu. Sap. Kita masuk ke rumah-rumah, guys, ya. Aku mencium darah segar. Mon, ada yang sedang tidur. Aku pengen minum. Apakah kita akan minum? Oh iya, benar. Bisa diminum. Asik, aku dapat minum. Kita minum pada saat dia lagi tidur, guys. Oke, Mon. Aku udah kenyang, Mon. Kau gimana, Mon? Aku udah sehat walafiat. Kenyang. Wow, kecepatan tinggi lari. Asik. Kita akan di sini menjadi mantap-mantap, okay, guys. Akhirnya, Mon. Kita mendapatkan harta karun yang membuat kita menjadi abadi, Mon. Kita tidak perlu takut lagi untuk meninggal. Yeah. Asik. Mantap, Mon. Kenapa? Kamu makan apel? Enak apel? Gak boleh loh, Mon. Kita udah gak boleh makan makanan manusia, Mon. Cahaya matahari. Kita jadi abadi. Kenapa? Kenapa aku tiba-tiba kehilangan HP di sini? Masa sih? Aku gak mau. Di sini, guys. Kita sembunyi. Oke, kesini. Aku baru ingat, guys. Kita vampir. What? Kita nggak boleh, guys. Kita harus di dalam gua, Mon. Oh, no. Vampir. Gua mana tuh? Kau di mana? Aku hampir meninggoy. Tidak. Mon, hati-hati, Mon. Kita sudah tidak bisa kena sinar matahari lagi, Mon. Oke. Kalau nggak salah, Mon, di dalam buku yang aku dapat itu, sepertinya ada sesuatu. Udah kita coba baca ya, guys, ya. Okay, tadi di sini dikatakan. Nah, ini halaman 3, Mon. Apabila kalian terinfeksi virus yang kuciptakan, maka kalian harus menemukan penawarnya, yaitu Golden Apple, Glowstone Dust 4, plus Gas Tear, plus Battle. What? Ya ampun, nih, gimana dapatnya nih, Mon? Tunggu. Kita sekarang harus hidup dulu, guys. Oh, di sini ada alat bantu ternyata, Mon. Ada peti mati, pedang vampir, tongkat ajaib. Oh, ada peti mati. Plank-nya 6, gold-nya 2. Oh, jangan-jangan alatnya di sini, guys. Iya, itu jawabannya. Aku harus ngambil crafting table. Oh, ini kebetulan kita ada ini. Kita bisa bikin crafting table. Okay. Aku akan taruh di sini. Sup, kita akan buat coffin, ya. Coba ya, kita bikin begini. Begini, katanya 6 plank sama 2 gold. Begini kah? Iya, Mon. Jadi coffin. Cocok. Peti mati, Mon. Coba kamu tidur dalamnya. Bisa. Coba. Ya ampun. Bisa. Oh, no. Kita hancurkan ini dulu. Bentar. Oke, aku bikin satu lagi, guys. Oke. Oh, dapat 2 peti mati, guys. Oke, kita tidur. Kalau kita tidur sekarang, berarti jadi malam dong. Coba. Oh, iya, Mon. Kamu lihat dong. Itu langsung sudah malam, Mon. Dan kita sudah segar bugar. Mantap. Udah, masih ambil satu ya, Mon. Kamu ambil punya kamu, aku ambil punya aku, Mon. Oke. Kita kembali ke atas, Mon. Kita pakai terbangannya, Mon. Okay. Terbanglah. Asik. Enak jadi bat. Aku penasaran kalau kita pakai botol gimana, guys, ya. Kita akan membuat botol dulu di sini sebentar. Oke, kita taruh dulu dan kita akan bikin botol. Kebetulan aku ada gelas. Enggak salah begini ya. Ya enggak sih? Iya, betul sekali, dapat 3 botol. Oke. Kita cari villager, Mon. Kita cari villager. Okay. Kita taruhnya ini di sebelah sini ya, guys, ya. Taruh di sebelah kiri ya, Mon, ya. Kiri tangannya. Oh iya, ada yang lagi tidur. Saatnya kita makan. Ampun. Oke, makan. Ya ampun. Woi, makan. Kok gak tambah ya? Oh, ada! Blood battle! Ya ampun, Mon! Kita jadi vampir! Vampir yang mengerikan, guys! Baiklah, teman-teman! Kita sudah mengumpulkan banyak sekali darah-darah segar di sini. Ya ampun, serem banget, Mon, darah segar. Aku akan kembali mempelajari buku itu ya, guys, ya. Karena buku itu sangat membantu sekali. Okay. Untuk mendapatkan yang tadi glowstone itu, kita belajar dulu untuk cara menjadi vampir yang baik. Okay. Oh, ada pedang vampir, Mon, ternyata di sini. Pakai botol darah 3 plus nether sword. Maksudnya gimana sih? Ya ampun, sudah mau pagi, Mon. Kita jangan di sini, Mon. Kebawah. Oke, aku butuh membuat, katanya dia pakai 3 botol. Sama, kalau nggak salah, tadi apa? Netherite sword. Oh, pantas aku dapat netherite sword. Nggak bisa, Mon. Atau kita harus mengambil air ya, guys. Kosong kali ya. Coba ya. Oke. Terus. Oh, beneran, Mon. Bisa. Terisi. Oke,
kita buang. Wow, lalu sama dari racun. Ini apa nih, apa nih? Kasih aku dong. Aku mau nih, aku mau. Oke, Vampiristic Reaper, Mon. Ini adalah pedang untuk vampire. Wow, keren sekali nih katanya. Plus 10 attack damage. Aku gak ngerti ini buat apa, guys. Kita lihat lagi di sini. Ada tongkat ajaib, Mon. Pakai stick 2 sama diamond 3. Kita coba nih, sticknya 2. 1, 2 sama diamond 3. Ya ampun. Loh, kok bisa? Jangan-jangan pakai darah kali, Mon, ya baru bisa ya. Kita coba ya. Ternyata bisa lempar ke sini, Mon. Kamu lihat nih. What? Ya tuh, jadi kolam darah. Ya ampun, kok kita lempar ini? Berubah menjadi pedang Vampire Reaper. Ini bisa apa ya? 10 attack speed sama minus 2,4. Huh? Oke, aku penasaran ya, Mona, dengan ini ya. Mari kita coba, Mon. Oke. Okay. Ternyata kita bisa menghisap darahnya, Mon. Bahkan zombie pun bisa kita hisap. Berarti harus meninggoy dulu, Mon. Oke. Kita coba lihat lagi bisa bikin apa saja. Dari sini ada pedang vampir, tongkat ajaib, stick 2 sama diamond 3, tapi tidak ada crafting di sini. Mari lempar ke sini. Kita coba dulu. Oke. 1 2. Coba ya. Begini. Sama begini. Apa itu? Master Staff, Mon. Apa ini Master Staff ini? Kita coba. Okay. Inilah bahan eksperimen, Mon. Ini yang benar-benar dikatakan sebagai bahan eksperimen. Kita coba pukul. Set. Kok gak bisa? Di sini kok gak salah infect ya? Kita coba satu. Boom. Wow. Berubah. Katanya aku akan ikuti kamu, Master. Wow. Keren banget, Mon. Kejadian dia apa tuh? Nah, makanya kita coba. Kejadian dia apa ya kira-kira ya? Tunnel. Bisa bikin tunnel, Mon. Bisa, serius. Coba di sini. Bisa kerja dia jadi kuli. Dia ternyata kerja jadi kuli, Mon. Bagus. Kerja bagus ya. Lihat tuh, guys. Dia kumpul satu tempat yang dapat langsung semuanya, guys. Oke, barang selanjutnya adalah cermin ajaib deep sleep plus glass tapi pakai crafting. Oke, siap. Okay. Kayaknya enggak terlalu susah nih. Sepertinya glass di sini dan kita kasih deep sleep. Deep sleep itu udah pasti sekeliling, guys. Ya. Oke. Vampiric mirror. Coba, Mon, ngacalah kamu. Apa kamu tahu kamu tuh jelek? Enggak. Ya ampun. Kira-kira ini gunanya buat apa ya, guys? Ya, kita coba. Oke. Okay. Kanan. Emang kenapa? Mon, aku menghilang. Kita kecil sih, Mon. Mata kamu nampak, Tun. Ya ampun. Gak bisa kerjain ya. Kita lihat ya kegunaan dari ini ya, guys. Apakah dia bisa mendekati creeper? Dia tidak tahu. Aku di sini. Dia tahu, Tun. Itu maksudnya apa itu, Mon? Dai, mukanya jelek. Jadi ini bisa menghilang tapi tidak berguna, guys. Ya ampun, tetap aja ketahuan. Sangat tidak berguna, guys. Oke, let's go. Kita coba lagi. Oke, di sini dikatakan cangkir kegelapan, guys. Cangkir kegelapan. Butuh deep slate sama amethyst ya. Kemungkinan besar ini pakai crafting table ini. Oke, kita akan coba buat beginikah? Wow, benar. Unholy chalice. Apa ini, Mon? Kau lihat, Mon. Kita coba, guys, ya. Ini sepertinya harus taruh sini. Ini kayak botol ini kayaknya nih ya. Oke, kita coba dengan villager, Mon. Let's go. Okay. Halo, ternak-ternakku. Kalian harus menjadi bahan percobaan. Boom. Boom. Terisi. Boom. Mon, kau lihat, Mon. Ini adalah air minum yang penuh dengan darah yang mengalir. Dan gak tau kenapa. Aku ingin meminumnya, Mon. Coba kita minum. Sampai. Langsung tambah banyak, Mon. Tapi ya udah, kayak botol doang, Mon. Cuma bedanya lebih keren aja. Ya ampun. Bye. Selanjutnya itu ada juga yang namanya obat matahari, Mon. Fermented spider eye. Sunscreen. Ya ampun, sunscreen. Oke, kita akan mencobanya, guys. Okay. Kita buang dulu ini. Sama dia butuhnya ini satu. Oke, kita buang ini sama ini. Jadi apa? Jadi hitam. Terus pakai botol biasa kah? Night Walker Potion warna hitam. Kira-kira bener gak ini sunscreen ya? Sunscreen, sunblock. Sunblock, ya ampun. Kita coba ya, guys, ya. Oke, guys, kita sudah di atas, guys. Dan kalian lihat kalau aku maju sedikit saja langsung. Oh no. Gitu ya, guys, ya. Jadi coba kita minum ya, Mon, ya. Ke depan. Aman. Aman.
sekarang, Mon. Yeay, akhirnya aku bisa mendapatkan vitamin D lagi, Mon. Siapa yang masuk corona? Untuk corona itu jemur. Yeay, berjemur. Oke. Jadi sebenarnya aku sudah melakukan semua yang telah dibutuhkan di sini, guys, ya. Aku sudah membuat semuanya, jadi aku sudah memiliki alat bantu untuk menemukan barang yang kita butuhkan terakhir, yaitu Golden Apple, Glowstone Dust 4 biji, dan Gastier Plus Battle, ya. Untuk Golden Apple, Mon, kita cari di desert, Mon. Ayo kita pergi sekarang juga dengan sunscreen ini, Mon, ya. Let's go. Oke, guys, kita menemukan piramid di sini, guys. Semoga piramid ini ada Golden Apple, ya, Mon. Hati-hati, Mon. Ada TNT, Mon, ya. Kau jangan menghancurkan, Mon, ya. Katanya vampir itu anti TNT. Jangan kau aneh-aneh. Tunggu dulu, Mon. Piramida. Ambil dulu. Baiklah, teman-teman, di sana ada ancient itu, ya, ruin, ya. Kita lihat, ya, portal ruin ini apakah ada Golden Apple di sana. Oke, coba. Dapat, Mon, akhirnya. Ada Golden Axe, lumayan. Mon, kalau nggak salah next yang kita butuhkan itu, Mon, semuanya tuh berhubungan dengan ini, Mon. Obsidian. Kita harus pergi ke Enderworld. What? Tapi aku nggak ada Diamond Pickaxe, Mon. Ya ampun, kayaknya kita harus kembali ke tempat yang tadi deh. Kalau nggak salah aku ngelihat di sana ada portal, ya, Mon. Iya, di sana ada portal. Oke. Nah, ini dia, Mon, portalnya belum dinyalakan. Oke, kebetulan aku sudah punya Flint di sini. Kita langsung saja pergi ke sana. Let's go, Mon. Oke, Mon, tugas kita di sini adalah mencari glowstone. Langsung dapat, Mon. Kita dapat glowstone, lumayan lah. Oh, dapat. Satu lagi, Mon, kita butuh cari gas, Mon. Yuk, coba, Mon. Gas. Bus. Ayo, Mon, kita jalan-jalan, Mon. Oke, guys, kita menemukan gas. Semoga dia jatuh gas tier. Oh, langsung meninggoy. Oh, gas tier. Dapat dong, langsung dapat, Mon. Asik. Oke, guys, saya kita kembali, ya, Mon. Ayo, let's go, kita kembali, Mon. Baiklah, Mon. Ya ampun, nih, apa ini, weh? Ice, aku lagi mau ngomong. Kau keluar pula ini dari sini. Aku sudah mendapatkan potionnya. Kita bisa buat di sini, Mon. Kemudian, ya, kita akan buat di sini aja, sama aja. Oke, kita akan buat. Tadi kita masukin gastil 1, golden apple 1, sama 1, 2, 3, 4. Oke, jadi seperti begini, Mon. Air berwarna kuning. Dan kalau kita kasih botol di sini, Mon. Oke, aku mendapatkan life bringer potion, Mon. Jadi di dalam potion ini, kalau kita minum, selamanya kita tidak akan berubah menjadi vampir lagi. Apakah kamu lebih suka jadi vampir atau jadi manusia? Jadi vampir. Kenapa, Mon? Soalnya aku gak bakalan tua. Jangan. Kalau kamu jadi vampir, tuh tadi yang pakai topi itu selalu mengejar kamu, loh, Mon. Gak apa-apa, ada cowok yang ngejar. Keterlaluan nih anak ini, benar-benar sangat tidak berguna, guys, ya. Kita harus pulang, Mon. Kita gak boleh jadi anak kalong terus, Mon. Itu gak bagus, Mon. Ini dia, Mon. Tadi marah papa mama, Mon. Ya udahlah, ayo. Bye-bye, vampir. Meskipun kamu keren, meskipun muka kamu jadi ganteng, kita akan minum. Papapam, jadi lagi orang. Yeay. Oke, deh, guys. Jadi sekian dulu video kita pada hari ini, guys, ya. Kalau kalian suka, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Kita bertemu lagi di next video berikutnya, guys. Bye-bye.